Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah mengiwarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama – Demi mempertahankan keharmonian agama kita di Timur Leste, orang imigrasinya mengatakan ke saya satu jam sebelum pesawat saya landing, mereka mendapat fax dari Jakarta bahwa Abdul Somad teroris. Sampai hari ini, BNPT tidak pernah mengeluarkan selebaran pengumuman bahwa Abdul Somad teroris. Saya belum pernah ditangkap. Di Swiss saya minta penjelasan, mereka perlihatkan lembaran print fax dari Jakarta. Gambar saya diusir dari Amsterdam. Padahal itu kunjungan saya pertama. Jadi mereka tidak kenal Abdul Somad. Mereka mendapatkan kiriman, mereka dapat pesan bahwa orang yang mau masuk ini pernah diusir di Amsterdam. Ada selebaran yang disebar di print dikatakan Abdul Somad, penasehat HTI Riau. Lalu kemudian saya minta supaya pengurus HTI mengeluarkan pernyataan. Pengurus HTI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Abdul Somad tidak pernah terdaftar sebagai apapun di HTI di FPI tidak sebagai anggota, tidak punya kartu, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terjadi isu di Singapura. Saya suka dengan pendapat dari pemerintah Singapura. Mengatakan apa? Dia ingin menjaga negerinya. Bagi saya apa? Pemerintah Singapura itu sudah islami sekali. Kenapa? Dia melindungi negerinya. Di situ ada Islam, di situ ada agama yang lain, berbeda suku. Tapi kehidupannya lebih teratur daripada negara-negara Islam. Di sini apa coba? ngaku-ngaku Islam sesama Islam aja gebuk-gebukan. Nah, dalam konteks Singapura pemerintah Singapura bagi saya itu sangat Islami dia menjaga negaranya dan di Singapura yang ditolak bukan hanya anda aja Islam ada seorang pendeta yang juga radikal ditolak. Ini negara Islam yang sebenarnya. Kenapa? Dia menjaga negaranya. Enggak semua terus mau ditampung enak aja. Saya minta juga besok kalau ada ISIS masuk kemari gebuk aja pemerintah terus apa terus menghina Islam enggak. Pemerintah harus melindungi rakyatnya. Singapura itu bukan rumah Anda. Kalau Anda diusir dari rumahnya orang, Anda nggak usah marah. Saya cuma hanya ngasih saran kepada Ustaz Sokmat dan Ustaz yang lain, Pak Anwar Abbas ini. Sampaikan Islam itu yang teduh, yang indah, nggak perlu provokasi, nggak perlu cerita di Indonesia ini bawa-bawa bom tentang Palestina. Itu kan nanti bisa menjelma kemari. Sampaikan yang indah aja lah. Dan untuk pengamat-pengamat politik ini, yang sewot mulu, teriak-teriak. Saya tahu, Anda ini semua membela kelompok-kelompok ini, hati Anda tidak. Anda cuma kepingin apa? Suaranya kadun-kadun ini nanti Anda mau pilih. Nggak usah dibesar-besarin. Apa sih manfaatnya? Kita nggak kekurangan kiai, yok. nggak kekurangan ulama. Kita ini negara besar, harusnya lebih dewasa, malu diketahui negara orang. Negeri mayoritas muslim, tapi ribut agama nggak selesai-selesai. Seperti nggak pernah Islam di negeri ini kalau Anda mau melihat Islam itu, lihat perilakunya, ustadznya, ustadznya yang baik. Semoga hikmah dari Singapura ini bisa diambil pembelajaran bangsa Indonesia yang besar ini, bisa seperti Singapura, bisa menjaga kerukunan umat beragama tanpa harus menghina, tanpa ada radikal. Jangan sampai negeri ini apa, dipisah-pisah lagi isu agama. Kapan kita mau bersatu NKRI ini?